2. Ah, muter bang. Ya, sudah muter. 3. Nah, sudah muter. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andita. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kipas angin merek Sane kasusnya adalah mati total. Apa yang harus dilakukan? Silakan diperhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Perhatikan informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ketik aja di Google Map Andre Tatum. Ketik aja di Google Map Andre Tatum. Kita ngasih garasi 3,5 tahun, Bang, ya. Nah. Ingat kata kuncinya, kalau Anda ketemu dengan kasus kipas angin mati total nih, ini ada puter nih. Ini bang, ini ada puter. Ya, poin pertama ini diputer. Ini wajib hukumnya enteng, ya. Wajib hukumnya enteng, nggak boleh berat, ya. Kalau berat, Anda tetesin pakai minyak kayu putih. Kita tetesin pakai minyak kayu putih. Nah, bang, ini minyak kayu putih, ya. Ini sedotan. Minyak kayu putih sedotan. Jangan sekali-kali Anda colokin ya. Kalau ketemu dengan kasus kipas angin yang mati total, kondisinya macet. Nih. Nih. Kasih aja, Bang. Tetesin, putar. Oke. Tetesin putar. Nah, seperti ini. Tetesin putar ya, oke. Nah, ya Mas Andre, apa yang harus dilakukan kalau saya sudah tetesin putar, tapi masih macet? Kalau masih macet, Anda lakukan jurus kedua. Kita bongkar ya, Bang. Ini baut, kita bongkar. Jempol. Agar apa? Agar semakin lagi orang yang bisa belajar. Kita bagi-bagi lembu gratis setiap hari, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda. Tanya deh bang, ini songkel nih, songkel seperti ini, masukkan jempol ya, songkel masukkan jempol, tet, nah, songkel masukkan jempol, tet, ah, oke, okay. Lepas boleh. Kita bongkar bagian belakang nih, ya. Ini kotor teman-teman ya. Kalau bisa Anda kalau punya kipas jangan kotor seperti ini. Dibersihin ya. Dibersihin per 2 minggu. Dibersihin teman-teman ya. Jangan dibiarin aja, dibersihin. Kalau masih macet seperti ini udah kita tetesin bang. Ini udah kita tetesin tapi tetap macet. Kita bongkar belakang nih. Nih, baut ini dulu bukan nih. Baut ini bongkar nih. Nah, oke. Nah, dan nyalakan saja loncengnya. Nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis. Ini buka bang. Nah. Oke. Nah. Ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya sajikan sama Anda nih. Biar Anda mudeng. Ya. Biar Anda mudeng nih. Tidak lah. Jatuh tadi. Yang kedua bang, oke, buat seperti ini ya. Kita nggak usah pakai alat ukur-ukur ya, nggak usah pakai alat ukur-ukur. Buat ini, langsung aja macet, nggak usah pikir lama ya, macet nggak usah pikir panjang, langsung aja Anda cari dulu solusi. Bagaimana dia biar nggak macet? Nah nih, oke. Nah, kata kuncinya sederhana yang selalu Anda bilang sama Anda, lakukan yang termudah dahulu, dan yang bisa Anda lakukan terlebih dahulu, ya. Kalau ini udah ditetesin, ya. Ini ditetesin masih juga bandel, baru ada ke belakang ini nih. Nah, sini bang. Datang bang. Tetesin seperti ini. Oke. Putar lagi bang.
Nah, Pak Menteri ya? Oh. Pak Menteri, no. Nah, mau, ya. Udah enteng coy. Ya. Sudah enteng sekali nih, Bang. Nah. Enteng. Tadi berat, Bang, ya. Tadi berat banget nih, sekarang udah enteng jaya nih. Sekarang kita tes, ya. Kabel lotri. Sebelumnya kita tes dulu di sini. Ini buat teman-teman yang gak punya apa nih, Bang? Gak punya apa nih? Tester, jangan ini ya, jangan panik, jangan risau. Apa risau? Jangan takut. Jangan apa, Bang? Risau apa, Bang? Jangan apa namanya? Risau ya. Jangan risau lah ya. Yang gak punya itu jangan risau. Ini saya akan ukur dulu apakah 1, 2, 3 nya berjalan dengan lancar. Angkat lalu. Nah nih. Jalan. Angkat lalu jalan. Nah no. Angka 2. Gak jalan. Jalan ya. Lalu jalan. 3. 3 jalan juga nih. 1. Jalan juga. Ya. Ini kemungkinan besar, Bang. Kemungkinan besar kipasnya menguruk. Kemungkinan besar. Kita pasang lagi semua. Boleh nyembaling, Bang. Baling kipas. Gembel. Apakah semua nih? Apakah yang ada? Ini boleh? Ya, baling itu boleh. Kita pasang seperti semula. Nah, sini. Oke. Nah. Pesannya, Bang. Kita pasang, Bang. Ketiga bautnya ya. Baut gearbox. Ush. Bautnya masih lagi, Tri. Baut ini. Udah sini ya? Ini panjang banget. Tukar ini, Bang. Tukar. Nah. Pasang ya, Bang. Oke. Ini pakai ilmu nor rupiah, Bang. Ilmu nor rupiah andai tatum nih. Oke. Nah. Pasang, Bang. Pasang boleh nih. Ah. Oke. Nah. Kita testing pakai baling. Ya. Pasang pakai baling. Testing ya. Nah. Kita tes apakah yang akan terjadi ya. Colokin, colok sini, Bang. Kamera sini, Bang. Kamera kecolokan. Takutnya dulu, Bang. Nah, nih. Colokin. Kita punya tangga satu. Jeder. Ah. Muter, Bang. Sudah berputar, ya. Dua. Ah. Muter, Bang. Ya. Sudah muter. Tiga. Nah. Sudah muter. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas.